Saya ingin membahas dengan kita hari ini tentang panggilan. Lama banget ya. Sudah pasti jarang dengar orang bahas panggilan ya. Selama ini hampir 6 bulan lamanya saya khotbahkan pada saudara tentang pikiran. Saya sudah begini, Jonathan banyak pikiran ya. Tapi memang betul orang perlu berubah dalam pemikiran. Saya akan tetap khotbahkan itu anyway. Tema saya orang harus hidup dengan pemikiran Kristus. Tapi hari ini secara khusus saya ingin membahas tentang panggilan. Dan juga paling tidak saudara dapat menilai panggilan pribadi dalam diri saudara. What is God really want me to do? What God is really, you know, wanting me to do in this life, in my vocation, in my generation? Kita perlu tahu hal tersebut karena panggilan itu penting. Ya, saya kasih contoh, misalnya, apa bedanya panggilan sama visi? Jawabannya, panggilan lebih bersifat pribadi, visi bersifat tentang apa yang kita kerjakan, ya kan? Visi lebih banyak, what we going to do, our plan, ya. Tapi kalau panggilan tidak, panggilan hook up to the purpose. Panggilan itu tersambung pada tujuan. Kamu kehilangan panggilan, kamu kehilangan tujuan. Jadi memang memiliki panggilan itu sangat penting. Yuk kita mulai baca Alkitab dulu lah ya. Kita baca di kitab 2 Petrus pasal 1. Kita baca ayatnya yang ke-10. Okay? So, judul khotbahnya adalah Our Calling. Yeah, panggilan kita. Nah, 2 Petrus pasal 1 ayatnya ke-10. Latar belakangnya dulu. Di sini Petrus sedang menjelaskan kepada orang-orang percaya yang sedang teraniaya di daerah Kapadokia dan seterusnya, daerah Turki, Asia Kecil. Petrus lagi bilang buat mereka begini, kamu harus mengenal Allahmu. Kalau kamu kenal Allahmu, kamu kenal apa yang Dia berikan kepadamu. Dan Petrus bilang, Tuhan sudah kasih semua persediaan buat saudara. Sudah. Terus kemudian Petrus bilang, dalam kehidupan ini bagianmu adalah mengeluarkan apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Makanya ayat 5 sampai ayat yang ke-8 sudah dapatkan, tambahkanlah pada imanmu kebajikan, pada kebajikan pengetahuan. Itu bukan saudara ambil dari luar ke dalam loh. Saudara keluarkan dari dalam keluar, itu maksudnya. Setelah dia katakan semuanya itu, dia beritahu buat kita bahwa kalau orang tidak punya semua itu, orang jadi buta dan picik. Ya, mereka lupa kalau dosanya diampuni. Itu ayat 9. Tapi kemudian ayat 10 dia beritahukan begini. Ini core-nya. Ini yang penting buat kita. Yuk kita baca ayatnya yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. See? Now is the effort now. Endeavor dari pihak kita. Ya. Berusahalah sungguh-sungguh. Yang lain Tuhan yang kerjakan buat saudara. Selamatkan saudara, taruh semua yang baik dalam diri saudara, taruh fasilitas dalam diri saudara, itu semua Tuhan sudah kerjakan. Bagian kita, dia bilang ini, ya. Usahakanlah, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Di dalam Alkitab, kata panggilan dan pilihan selalu berjalan bareng, okay? Itu enggak terpisah, ya. Kedua-duanya berjalan bersama. Mengenali panggilan kita biasanya langsung menghubungkan kita terhadap pemilihan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan biasanya kalau Tuhan pilih seseorang, Tuhan juga menaruh panggilan dalam dirinya. Setuju ya? Ya itu sudah jelas bahwa kita semua dipilih oleh Tuhan. Kapan kita dipilih? Sebelum dunia dijadikan. Wow, memang banget. Dia sudah dipilih dalam Kristus. Tapi kemudian dia berkata, dia memanggil kita untuk bersama-sama berjalan bersama dia dalam purpose-nya untuk menyatakan dirinya bagi dunia ini. Di ayat yang kita baca tadi, secara sederhana kita mengetahui bahwa
Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan kerohanian seseorang dapat saja tersandung dan jatuh karena tidak mengerti panggilan. Betul kan kira-kira yang kita baca? Sebab jika kamu tidak melakukannya, tidak melakukan apa? Tidak bersungguh-sungguh di dalam meneguhkan panggilan, dibilang begini, kamu tidak akan pernah tersandung dan jatuh. Tapi kalau kamu tidak bersungguh-sungguh, kamu bakal tersandung dan jatuh. Betul kan? Berarti dari possibility kejatuhan kita, tersandungnya kita, gagalnya kita, bisa saja terjadi karena tidak mengerti panggilan dalam kehidupan kita. Betul kan? It's a simple thing. Kita tidak perlu terlalu apa itu bikin susah menerjemahkannya. Ini step 1, 2, 3 sini ya. Tidak rumit-rumit. Nah, kita mesti tahu apa yang terjadi kalau kita tidak mengenali panggilan kita. Apa yang terjadi? You don't know the calling of God in your life. What happens? Apa yang terjadi pada saudara? Kita sudah katakan di depan bahwa panggilan itu berurusan dengan tujuan hidup. Hook up to the purpose. Berarti kalau kita tidak mengenali panggilan kita, kita dapat saja, ini nih, abuse tujuan kita. Kita saja dapat abuse tujuan hidup dalam kehidupan kita. Karena ini prinsip. Kalau saudara tidak mengenali tujuan sesuatu, sangat mudah saudara abusive terhadap apapun, ya. Itu jelas. Sudah tahu kan contohnya? Yaitu HP atau mikrofon. Kalau saudara tidak tahu tujuannya HP, saudara nanti bikin HP jadi batu bata, tergantung. Sudah bikin HP jadi alat nimpuk orang. Sudah bikin HP kalau ada tujuan tersendiri. Sama ini mikrofon. Kalau ada opa orang opa oma yang udah tua yang enggak tahu tujuannya mikrofon, ya kira ini ulakan sambal. Kalau ini adalah mikrofon gitu. Tujuannya beda, sama dengan apapun. Nah, jadi sebenarnya gini, mengenali panggilan kita itu sama seperti berenang ke arah tujuan Allah. Jadi mengenali panggilan kita itu seperti masuk pada tujuan Allah. Nah, kalau kita tidak mengenali panggilan kita, kita kadang-kadang abusive dalam kehidupan ini. Pernah ketemu orang yang abusive? Rusakkan dirinya, itu sederhana. Dia nggak tahu panggilannya. Dia nggak tahu kemana dia pergi. Dan can I tell you something? Jangan cepat-cepat merasa bahwa, oh gampang banget itu bukan panggilan. Enggak. Saya baca di Alkitab ya, itu kalau saudara apa mengenal panggilan dan pilihan itu karena Tuhan wahyukan pada saudara. Bahkan Paulus punya doa terhadap orang-orang di Efesus. Coba kita baca ayatnya, Efesus pasal 1, kita baca ayatnya yang ke-18 dan 19. Efesus pasalnya yang pertama. Ini luar biasa ini. Supaya ia menjadikan apa? Mata hatimu terang. Siapa yang menjadikan mata hati kita terang? Tuhan. Supaya apa? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Jadi gini, kalau saudara punya panggilan, mengenal panggilan, saudara tahu di dalam panggilan saudara ada kekuatan harapan. Ada hope yang besar. Justru orang yang punya panggilan itu tidak gampang patah arang, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah pada keadaan. Because they know in their calling what? Contain, memiliki sesuatu di dalamnya. Apa? Harapan yang hebat. Jadi ada harapan yang dahsyat. Kemudian dia bilang, betapa kayanya kemuliaan. Jadi di dalam panggilan itu ada kekayaan kemuliaan Allah yang dia siapkan buat kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik bahwa panggilan Allah dalam kehidupan kita ini betul-betul memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang bernilai. Let me ask you a question. Do you value your life high or low? Okay. Itu kelihatan dari bagaimana saudara memperlakukan kehidupan saudara. Tapi kalau saudara kemudian
value-nya cuma menurut yang kamu tahu tentang diri saudara, ada kemungkinan besar you will miss out. Karena Alkitab bilang di dalam kehidupan saudara ada harta yang luar biasa. Ya, Paulus berkali-kali bilang di dalam bejana tanah liat ini, saya mau beritahu buat saudara, saya kok tampak samping itu kayak Santa Claus. Mungkin gak penting buat orang, tapi di dalam saya ada itu, ada pengharapan akan kemuliaan yang powerful. Yang ketawa Ivan, kita akan mirip. Mungkin kita kelihatan, tapi ini di dalam tubuh kita ini, di dalam bejana tanah liat kita ini tersimpan harta yang besar. Tapi itu semua hanya akan, ini bahasa saya pakai, akan terpantik, triggered by itu, kita mengenali panggilan kita, kita berjalan dalam panggilan Tuhan, baru kemudian kita dapat mengerti. Kalau kita tidak mengerti nilai kehidupan kita, sangat mudah sekali kita hidup di bawah standar kehidupan. Tahu artinya dosa? Dosa itu di bawah standar. Karena arti dari dosa itu hamartia, bahasa Yunani-nya itu namanya tidak sampai sasaran. Sasarannya di sini, kamu gak sampai. Jadi melenceng dari sasaran. Jadi kalau orang gak mengerti panggilannya, dia akan gampang aja hidup dalam dosa, menyerah pada dosa, hidup sesuai dengan firman Allah. Karena mereka udah tidak menganggap lagi nilai hidup mereka penting. Jadi saya mau bilang buat saudara, mengenali panggilan akan memberikan nilai tambah dalam diri saudara untuk menghargai kehidupanmu dalam kehidupan ini, ya. Dan kalau kita gagal tentunya saudara tidak akan maksimal dalam kehidupan ini. Yuk kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan panggilan. Karena kita berbicara sekarang panggilan pribadi kan, saya mau pribadi aja dengan saudara, berpribadi aja. Oke, ya kita pikir sama-sama. Kita baca dulu satu ayat ini. Ayat ini saya dapat waktu belajar ngulik-ngulik soal purpose driven life-nya Rick Warren, ya. Di situ kapan-kapan kita ulangi lagi purpose driven life itu, it's a good thing ya untuk ulang-ulang. Ngulik-ngulik ada ayat ini bagus banget ya. Ayatnya Amsal 16 ayat 4. Coba kita lihat. Sepotong aja di depan itu hit saya luar biasa. Tuhan membuat segala sesuatu untuk apa? Tuhan membuat segala sesuatu untuk apa? Tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, jadi berarti gak usah fasik ya, saya gak akan bahas itu. Saya bahas bagian A-nya aja. Tuhan membuat segala sesuatu untuk apa? Tujuannya masing-masing. Wow. Apakah saudara termasuk segala sesuatu? Ya. Ya, segala sesuatu Tuhan buat dengan tujuannya masing-masing. Berarti ada purpose, ada yang telah ditentukan. Itu kata yang dipakai. Dia telah menentukannya, ini tujuannya. Nah, menemukan tujuan itu sama dengan menemukan panggilan. Nah, itu dia. Coba kita baca ayat yang lain. Di Perjanjian Baru kita baca 1 Korintus pasalnya ke-7. Coba kita baca 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-17 saja. Nah, tentu ya kalau saudara baca konteksnya ini konteks orang kawin ya. Kawin sama yang seiman, yang enggak seiman dibahas di situ. Tapi ini yang dia bilang. Dia bilang kalau saya mau bilang jangan apa enggak, ya nanti saudara rasa gimana. Jadi Paulus bilang gini, ketahui yang ini yang penting kamu pegang. Apa yang pegang kamu, yang harus kamu pegang? Dia bilang begini, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia apa? Dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada apa? Semua jemaat. Jadi Tuhan mau orang mengerti panggilannya. Sebab nanti kalau kita kebentur, kita mengalami kesusahan, Tuhan berkata begini, risetnya kemana? Ke panggilanmu. Itu risetnya ke situ. Sebab panggilan itu kembali riset apa? Tujuan, nilai, apalagi kemaksimalan kehidupan. Semua dikembalikan ke situ. Makanya itu merupakan hal yang sangat penting buat kita sekalian. Ini definisi saya.
Saudara boleh buat definisi sendiri. Saya bisa kasih ayat yang banyak. Tetapi rupanya panggilan seseorang itu sangat ditentukan oleh tiga hal ini. Oke. Saya sebut tiga hal tersebut. Yang pertama adalah generasi di mana dia ada. Panggilan saudara tergantung generasi. Itu jelas. Kamu dipanggil di generasi sekarang. Ya panggilanmu untuk generasi sekarang. Nggak usah jadi kayak Yohanes Pembaptis. Dia beda generasi dengan saudara. Kita bisa belajar prinsipnya, tapi beda generasi. Ditulis di dalam Alkitab, Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-36 ditulis, Daud melakukan kehendak Allah pada generasinya. Baru dia meninggal. Dia bilang ini, David has served God's purpose in his generation. Then he passed away. Terjemahan King James bilang, then he fell asleep. Tidur. Jadi orang mati, tanggapan Alkitab seperti tidur. Nah ini dia. Coba kita lihat dulu. Apa definisi daripada panggilan? Ini definisi saya. Tujuan ilahi atas hidup seseorang yang ditetapkan Tuhan sesuai dengan pembentukan Tuhan atas orang tersebut yang berhubungan dengan kondisi generasinya dan orang-orang sekitarnya. Makanya jangan anggap remeh orang di sekitarmu. Kalau kamu gak suka orang di sekitarmu, ketahuilah, mungkin saudara miss out. Karena biasanya panggilan muncul di situ, di generasimu dan orang-orang di sekitarmu. Saya kasih contoh ya. Saya lupa namanya siapa. Amy Carmichael kalau tidak salah namanya. Oke. Dia ini waktu lahir dari keluarga orang kulit putih kan. Tapi waktu dia lahir, dia sendiri yang agak sedikit gelap. Terus matanya gak biru kayak saudara-saudaranya. Matanya agak coklat. Tapi dia memang anak papa mamanya, cuma gak tahu kenapa. Iya kan? Adakah orang yang pure sukunya? Enggak. Daud aja itu bukan keturunan Yahudi asli loh. Omanya dia orang Moab, Ruth. Omanya Ruth itu orang Yeriko, Rahab. Dia keturunan orang kafir juga dia. Dia harus nyari-nyari yang kayak gitu, gak ada. Gak penting itu silsilah. Dongeng itu gak terlalu penting silsilah itu, kata Alkitab. Nah, dia kemudian suka protes. Dia protes pada Tuhan. Dia protes, kok saya begini, saya beda. Sampai dia berusia berapa begitu? Dia kemudian bekerja sebagai seorang di ladang misi. Baru kemudian dia tahu tujuannya Tuhan taruh dia di situ. Dia di India menjadi penyelamat anak-anak yang diperjualbelikan sebagai budak. Ya, karena dia punya model kayak orang India. Dia tolong orang India, dia bawa, dia selamatkan anak-anak, dia selamatkan ratusan anak-anak. Kemudian dia tulis, dalam tulisannya dia berkata begini, seringkali kita mengeluh dengan orang di sekitar kita dan mengapa hal tersebut terjadi, masalahnya kah, kejahatannya kah. Tapi rupanya Tuhan dapat memakai kita untuk kemudian menjadi jawaban buat mereka. So, kadangkala panggilan kita sangat ditentukan oleh generasi kita dan kemudian sangat ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau saya pakai bahasa adalah dengan masalah-masalah manusia yang ada di sekitar kita. Saya menerima panggilan Tuhan itu dari umur 16 tahun. Saya tahu saya sudah harus melayani Tuhan. Tapi saya pikir karena saya dibesarkan dari keluarga musik ya, suka musik, main musik. Jadi saya dulu pikir saya bakal jadi pemain musik. Kalau toh saya melayani, saya akan jadi sendiri. Saya sekolah musik dong. Sekolah musik, belajar musik. Tapi waktu saya balik pulang di atas pesawat, tiba-tiba Tuhan tunjukkan generasi ini pada saya. Tuhan tunjukkan generasi ini. Saya menangis di atas pesawat. Kemudian Tuhan beritahu buat saya, layani generasi ini. Kamu harus melayani generasi ini. Generasi ini ada apa? Memerlukan orang-orang yang tunjukkan jalan buat mereka. Di pesawat saya kemudian berkata, oke, saya mau melayani generasi. Jadi pulang, semua lagu yang kita pikir mau masuk studio, mau bikin apa, ya ini saya buat juga hanya untuk
hobi, tapi panggilan saya switch 180 derajat. Saya kemudian mulai mengajar. Waktu saya mulai mengajar generasi ini, saya mulai terlibat dalam pelayanan generasi. Saya termasuk orang yang menggembar-gemborkan istilah pelayanan generasi itu tahun 90. Jadi kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu itu. 30 tahun yang lalu saya menggembar-gemborkan yang namanya pelayanan generasi. Pelayanan generasi itu begini, begini, begini keuntungannya. Saya kemudian terlibat dalam pelayanan itu. Sampai hari ini saya masih melayani generasi, ya kan? Udah botak, udah gendut, udah besar, tapi tetap khotbah buat anak muda, tetap bicara untuk generasi muda. Why? Karena saya tahu itu pelayanan saya. Itu saya terima. Jadi bergantung pada masalah yang ada di sekitar kita. Jadi begini, saudara, kalau masalah ada, jangan lari, jangan tolak, jangan tengking. Baca apa kehendak Tuhan lewat masalah tersebut. Kamu mau bikin apa? Jangan-jangan itu panggilanmu. Saudara kayaknya gak percaya dan wajar. Tapi that's the way. Setiap generasi selalu Tuhan bangkitkan orang-orang yang seperti itu. Jadi ini adalah tujuan ilahi atas hidup seseorang. Nah, ini berlangsung pada pembentukan-pembentukannya. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa pembentukan kehidupannya di masa susah mempersiapkan dia untuk melayani jenis orang tertentu dan jenis masalah tertentu, tuh nggak? Oh ya, ada orang yang misalnya narkoba, dia udah kutuk-kutuk narkobanya sudah, tapi kemudian dia sadar dia melayani anak-anak narkoba. Contoh yang paling bagus itu tuh anaknya namanya, nggak ada masa depan, nggak ada masa depan. Dan waktu dia sudah bertobat juga, karena belum terhukap dengan tujuannya, ya masih relapse gitu. Sampai kemudian ketemu, kemudian mulai membangun hubungan, kita kemudian mulai menunjukkan tentang apa? Tentang tujuan-tujuan kehidupan. Oh, sekarang luar biasa dia. Dia tolong orang narkoba, dia bantu orang yang seperti itu. Dia kemudian sadar, oh, alasan dulu saya alami itu supaya saya bisa tolong orang-orang dengan masalah yang sama setelah saya menemukan jalan keluar dan tujuan kehidupan saya. Jadi gini, kita harusnya tersambung pada kondisi, keadaan, atau generasi kita. Tersambung, bukan menyerah, bukan dikalahkan, bukan otakmu sekarang COVID mulu sampai lupa menyembah Tuhan, bukan semuanya, saya bahas ada TikTok, COVID, kita pernah bahas Tuhan Yesus katanya. Ya, barangkali, ya kita realistis saja. Akan tetapi benar itu bahwa kita harusnya punya pemahaman bahwa apa saja yang menimpa kehidupan kita dapat saja Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita. Nah, jangan lupa ini kan sesuai pembentukan Tuhan atas kehidupan saudara. Nah, mari saya tanya pada saudara. Kalau saudara mengalami masalah, selalu menilai dengan cara yang tepat. Paling tidak lihat nilai-nilai itu sebagai proses pembentukan kehidupan saudara. Kasih waktu untuk Tuhan bentuk saudara. Ya. Ya. Siapa bilang orang tidak punya masalah keluarga? Punya. Tapi kasih waktu untuk kita mengalami pembentukan. Ya. Oh, ini baru berusia 20 tahun pernikahan sudah begini. Enggak, kami berdua layani orang yang sudah 38 tahun menikah. Ada masalah juga. Dan hampir sama saja masalahnya. Enggak ada perbedaan yang mendasar di dalamnya sebenarnya. Sama. Yang jadi penting di situ adalah kalau mereka mengerti bahwa tujuan pernikahan kita, panggilan pernikahan kita ini harusnya jadi seperti ini. Ngapain kita sibuk urus yang kecil-kecil ini ya? Nah, kalau orang bisa dialihkan perhatiannya pada tujuan kehidupan dan tujuan panggilannya, dia akan gampang saja memiliki pengertian terhadap situasi yang dia miliki. Saya percaya bahwa kita perlu memiliki pengertian terhadap situasi yang kita miliki. Kalau gak punya pengertian, kita bisa sembarang ngomong, sembarang menghujat, mengeluh, mengatakan yang negatif terhadap masalah kita. At the end of the day, yang rugi siapa? Kita juga yang rugi. Hidup semakin negatif. Coba lihat pembentukan ilahi dalam kehidupan kita, kondisi zaman kita, orang-orang di sekitar kita.
dulu saya pikir paling enak tuh kalau kita tinggal bukan dengan orang-orang yang ini nih, yang lain deh. Yang ini semua menyakitkan hati, yang lain deh. Pindah lu ke sana. Lu ketemu di sana yang lebih buruk dari ini 100 kali. Terus kamu kangen yang ini. Terus kamu berkata, pergi di sana lebih enak deh. Ya udah balik lagi. Tapi tetap sama aja. Karena masalahnya bukan orang-orangnya. Masalahnya kita yang gak ngerti panggilan Tuhan. Bahwa panggilan Tuhan kadangkala apa? Terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Stop dulu. Kebetulankah saudara ketemu Jonathan Patiasina? Kebetulankah saya? Itu kebetulankah saya ketemu Bambang Harijanto dan Rifka Sanusi? Kebetulankah? Kebetulankah saya ketemu Mustafa? Kebetulankah itu? Faktanya kebetulannya, karena kita kemudian sadar orang-orang ini betul-betul menolong kita, mendewasakan kita. Kebetulankah kita kenal Max Daly dan Ibu Peggy Daly? Alah, kita enjoy. Saya kadang-kadang waktu lihat orang-orang di sekitar saya, dan saya sadar banget, wow, saya terpanggil di antara mereka. Saya terpanggil di antara mereka untuk melayani mereka, untuk bersama-sama dengan mereka. Mereka juga ketemu saya, ya seperti itu. Coba bayangkan, kalau saya berani bilang begitu pada saudara, kita kebetulan aja ketemu. Dulu kita gak kenal, sekarang kita kenal. Kalau mau putus hubungan, gak usah kenalan lagi. Enak aja. Saudara pikir orang di sekitar sudah cuma terjadi kayak gitu aja? Enggak, bos. Fat sense. Saya ketemu istri saya, itu peluang ketemunya sebenarnya itu gak ada urusannya. Makanya ketemunya itu, serius nih, ketemunya di tempat yang susah membangun hubungan, airport. Kita ketemunya di airport. Saya mau berangkat, dia datang. Jadi dia datang dari Hong Kong ketemu papanya. Saya mau berangkat ke Amsterdam, mau pergi ke Israel. Tapi saya sama papa mamanya waktu itu. Fat chance, ketemu dengan dia, chance. Kamu, oh Jonathan, yeah. Terus dia ketemu lagi, udah gitu aja. Tapi menurut pengakuan bapaknya, bapaknya berkata begini waktu di Israel, kayaknya anak ini cocok jadi suaminya ini. Itu jadi anaknya belum suka sama saya, bapaknya sudah suka duluan. Ah, apa namanya juga bukan panggilan? Coba katakan. Apa namanya kalau bukan the purpose of God? Apa namanya? Coba. Keterpaksaan ya. Ya. Itu saya tidak perlu cerita bahwa dia sebelum ketemu saya telah dipaksa kawin beberapa kali yang gak jadi-jadi. Coba yang mau diketahui pada waktu itu saya dapat apa coba. Oke, saya mesti selesai. Kesenangan khotbah bisa berbahaya. Saya mesti selesai di sini bahwa panggilan kita juga itu ditentukan oleh kapasitas kehidupan kita. Di mana di situ Tuhan menaruh talenta dan karunia dalam diri kita. Betul ya? Ada kapasitas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Roma 12, 1 Korintus 12 dan seterusnya, yang setiap orang diberi karunia-karunia yang berbeda-beda sesuai dengan panggilan pelayanan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Semua kita berbeda-beda. Gak ada yang sama, beda dan unik, itu jelas. Ya, saudara, bagaimanapun modelnya panggilan, saudara itu cuma satu di dunia aja. Satu aja udah rumit, apalagi sudah ada dua, coba ya. Makanya jangan jadi orang lain lah, kasihan ya. Satu aja udah susah, apalagi dua. Jadi saudara itu gitu-gitu, saudara cuma satu. Gak ada lagi, gak keluar yang lain. You are vintage, you know that? Dan coba-coba ganti sama yang lain. Saudara udah dirakit, diatur seperti itu. You are designed to be like you. Makanya panggilan ada di situ. Baca Alkitab ya. Panggilan Tuhan pada Abraham, unik. Panggilan Tuhan pada Isa, unik. Panggilan Tuhan pada Yakub lebih unik. Tuh, bayangkan. Kapan-kapan sudah belajar Yakub lah. Ya, saya lihat Yakub sedikit dalam diri saya. Dia ada banyak lah ya. Terus panggilan Tuhan pada Yefta. Bukan Yefta, jadi Yefta. Hakim-hakim.
panggilan Tuhan pada Sultan Gideon, panggilan Tuhan pada Daud, panggilan Tuhan pada Yesaya, pada Yeremia, pada nabi-nabi, pada Daniel. These guys, man, they are called by God uniquely. Secara unik mereka dipilih oleh Tuhan dengan cara yang seperti itu. So Tuhan bilang buat kita, gak ada panggilan yang sama di dunia ini. Karena memang tujuan Tuhan buat kita sangat besar, sangat kaya. Kita perlu embrace hal tersebut. Gak perlu jadi sama dengan orang lain. John Mason berkata begini. Ini John Mason. John Mason bilang begini. Dia berkata ini. Banyak orang yang lahir original, tapi mati sebagai kopian. Ya? Many people were born original, they die a copy. Mereka born original, mereka mati sebagai apa? Kopian. Sekali lagi, saudara menjadi kopinya siapa? If you try to copy others, another John Mason's quote. If you try to copy others, the best that you can do is always number two. Number one, ya dia yang kamu copy itu. Jangan kasih. Baiknya kita copy adalah Tuhan Yesus. Kita mengarah dalam kehidupan ini. Oke. Akhirnya, dalam semuanya. Paulus berkata kepada kita, panggilan kita itu menjadi habitat rohani kita. Tahu habitat rohani? Seperti ikan dengan air, seperti manusia dengan atmosfer oksigen, seperti itu habitat rohani kita. Dicabut dari habitat berarti you die. Wow. Nah itu jelas, ya. Ikan yang berenang bebas melawan arus di sungai itu, kalau dia dipindahkan di dalam air tanpa arus, dia pasti mati. Padahal kalau di sungai dia melawan arus terus, kita ambil ikannya, pindahin ke laut, lepas nih, tanpa arus, mati. Karena dia nggak terpanggil ke situ, dia punya habitat bukan itu. Nah ada banyak orang berusaha untuk pindah-pindah, tidak ada pada habitatnya, pada panggilan di mana Tuhan mau mereka berfungsi, mereka membagikan, mereka melayani, mereka menjadi seperti yang Tuhan inginkan di situ, ya. Kita perlu sekali untuk menemukan habitat rohani kita, panggilan kehidupan kita. Saya tahu di sini ada banyak pertanyaan di kepala saudara, sebab saudara mau harap gampang, mau tahu saya panggilannya apa, Bang Jo. Jangan tanya saya, karena saya tidak bertanggung jawab untuk memberitahu saudara panggilan saudara. Tanyalah yang memanggil saudara. Makanya saudara perlu bergaul dengan dia, berhubungan dengan Tuhan untuk menemukan panggilanmu ada di mana, supaya saudara kemudian menemukan hal-hal tersebut. Saya berkata bahwa kita semuanya harusnya dapat berkata satu saat, sudah, saya sudah selesai. Seperti Yesus berkata, sudah selesai. Selesai panggilannya, dia kembali ke surga menyelesaikan. Dia sekarang mengerjakan pelayanan yang lain lagi. Tapi untuk dunia, sudah selesai panggilannya dia. Sama dengan kita. Kita juga harusnya bisa melakukan hal tersebut. Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan ini. Karena dia ada di habitat rohaninya yang tepat. Doa saya kita semua menemukan panggilan kita masing-masing. Ya. Kapan-kapan saya sarankan, hanya untuk testing aja cara berpikir panggilan. Kamu pernah dengar lagu dinyanyikan oleh Bill Joel? Judulnya Piano Man. Ah, kamu dengar lagu itu, terus beritahu pada saya ada aspek panggilan apa di dalamnya. Lagu Piano Man adalah aspek panggilan, dengar aja. Soalnya ada banyak orang ada di sebuah tempat yang dia tidak suka sama sekali. Dia ngomel, dia marah, ya. Dia suka tanya, dia, what am I doing here? Why? Kenapa saya bikin ini? Ya, jangan dulu, sabar dulu. Jangan-jangan Tuhan punya tujuan lain. Kalau kita tidak mendapat tuntunan yang lain, stay around. Ya. Jangan kemana-mana dulu. Ada orang maksa, ikutin kemauannya. Padahal mungkin Tuhan mau dia ada di situ. Ya, kita perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut. Mengapa saya merenungkan ini banyak?
Sebab ya sudah 14 bulan saya sudah 14 sudah 16 bulan saya ada tetap di Melbourne, tidak kemana-mana. Saya masih kemana-mana. Saya bilang, no. Saya tidak perlu paksa diri saya. Saya tidak perlu buat apa yang seharusnya saya harus paksakan. Saya harus dengan tenang mengikuti. Jangan-jangan ini adalah habitat rohani saya. Ini adalah habitat di mana saya bertumbuh dan kemudian berbagi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan. Tapi hamba berdoa, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menjelaskan lebih sesuai dengan konteks setiap orang. Supaya kami tidak perlu menyerah. Kami tidak gampang dikalahkan oleh situasi yang lain. Panggilan kami teguh, sehingga kami tidak gampang tersandung dan jatuh. Tapi kami akan terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memanggil kami. Kau telah menetapkan kami untuk tujuan-tujuan-Mu. Biar kami mengerti tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar semua orang di sini tergerak dan bergerak untuk terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk menemukan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih buat anugerah Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin.